Terus terang kalau di slang, slang deket sama Jeep karena dulu waktu okay. waktu awal-awal cikal bakalnya slang tuh kita pakai CJ CJ6 ya, lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Dulu itu kemana-mana manggung pakai itu. Kakak lagi baru beli mobil nih, ngambilnya di bengkel. Garas Rastano. Om Swastiastu Sobat Aji, dimanapun kalian berada, masih bersama saya Ode Krisna dan juga Om Kakak. Ya, yeah. Kita masih di channel Krisna Lola Bali dan sekarang berada di RS Garage A. Cara bacanya gimana? RS Garage. Oh ya, RS Garage, ya gitu kalau diajarin. Nah, jadi tadi tuh habis touring, ya kan? Habis touring Harley, kita udah ke setengah, 3/4 Pulau Bali lah. Ya, udah kelilingin ya Om ya. Habis itu sekarang nih dapat tugas nih, dapat tugasnya adalah nganterin Om Kakak untuk ngambil mobil. Nah, Om Kakak tuh habis beli mobil katanya dia. Habis beli mobil katanya nih. Nah, sekarang kita ngambilnya ke sini, bawa Harley, bawa ngambilnya ke sini. Sekarang kita coba ketemu sama dalam, tapi sebelumnya ada orang spesial juga yang bakal datang, yaitu Haji Krisna. Tunggu sebentar ya, tetap di channel Krisna Lola Bali. Ciao. Sobat Haji, ini dia yang punya RS Garage ya, Pak Rastana. Jadi RS itu singkatannya dari Rastana. Pak Ras, udah ya, dari tahun berapa membangun di sini? Di sini sih baru pindahan ya, bulan 5 kemarin. Sebelumnya ya, sebelumnya kan saya di Renon juga dengan bendera yang berbeda. Sekarang saya dengan bendera baru, ya mulai dari start dari ini awal. Ini sendiri lagi. Berarti? Ya sendiri. Oh, dulu main sama teman? Ya. Oke. Okay. Terus untuk Om Kakak, kira-kira mau ada ngebuat mobil baru selain mobil ini? Tapi kalau gue sih, kalau terus terang kalau di slang, slang deket sama Jeep karena dulu waktu okay. waktu awal-awal cikal bakalnya slang tuh kita pakai CJ CJ6 ya, lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Dulu tuh kemana-mana manggung pakai itu. Jadi kalau ngeliat Jeep tuh nih, itu nyarinya susah loh bang. Yang CJ6 akhirnya tidak dipajang di kardus. Wah, ini udah sport strategy udah. Siap, kakak. Bagus banget. Ya. Kalau dulu Jeep yang punya kakak CJ6 lebih panjang dan lagi dikit. Aji udah lihat? Udah lihat ya. Apa? CJ6 di atas potlot tuh. Potlot itu harganya gila sih. Sekarang itu. Berarti itu mobil-mobil cikal bakalnya slang ya? Iya, memang dekat sama Jeep ya, slang. Ini keren ya, what over tinggi. Ini kemarin yang jalan di Singaraja? Belum, belum. Oh, ini belum. Ini baru beli. Baru beli. Cuman ini kan tap nya udah tinggi. Oh, baru beli. Baru beli. Tambah roll bar. Tambah ganti ban. Enggak, ban udah. Ban belum begini. Tambah locker. Itu aja. Tempat tidur. Tempat tidur. Kita pakai AC. Aras, kalau dari persentase ini udah berapa persen? 80% tinggal rapi-rapikan. Barang-barangnya udah ada semua, locker udah ada semua. Interior brand new semua, baru semua, plafon, jok udah baru, tinggal pasang. Terakhir. Oke. Okay. Berarti bentar lagi udah jadi dong. Ya, pokoknya dikejar progresnya. Ih, mantap. Sama lokernya. Ji, target ini harus selesai bulan berapa, Ji? Oh, kalau Ji selesai seminggu sih mintanya. Hai, seminggu. Makin cepat kan makin bagus? PR. Makin cepat makin bagus, ada lagi produk baru masuk itu. Betul, betul. Oh, maksudnya gitu. Ih, nambah lagi jobnya, ya kan? Saya yang rem-rem, jangan beli dulu, jangan beli dulu. Ji, terus sekarang agenda gimana, Ji? Kita pisah di sini. Yes. Kita baru habis acara MBI IMI sama Kakak dan Gede Maha. Usman. Kita pisah. Ini oh di Labat sini. Oh iya. Kakak lagi baru beli mobil nih, ngambilnya di bengkel. Garas Rastano. Boleh buat teman-teman kalau yang
punya mobil di Bali rusak yang namanya Jeep, apalagi ya tubular, ya yang suka adventure pasti mobilnya kalau masalah dan rusak bawa ke garasi swastana. Jagonya Jie. Ya. Jagonya nih. Terus sekarang CJ mau gimana? CJ mau dibawa ke rumah Haji. CJ mau dibawa oleh Om Kakak ke rumah Haji. Ya. Bawa dari sini. Oke, Sobat Haji. Itulah dia. Sekarang kita mau ngajak Om Kakak untuk nyobain mobil CJ barunya Haji. Bagaimana rasanya ntar kita tanya di rumah aja, ya. Pokoknya ini mobil yang keren, mobil pokoknya Om Kakak tuh kayak ngeriminder bagaimana masa-masa pertama Slang ya. Bagaimana masa-masa pertama Slang yang selalu dekat dengan Jeep. Dan sekarang nyoba lagi CJ ya. Check it out. Ciao. Nganterin Kakak baru beli mobil Jeep CJ7 tahun 1980. What do you think about this car? Jeep ini enak banget. Enak. Serasa gini nggak? Mengenang kembali gitu. Serasa mengenang kembali sekaligus serasa mobil keras gitu jadi. Oh ya? Ya maksudnya orang nggak akan minggir sendiri kalau Jeep lewat tuh kan gitu kan. Karena emang bodinya kan semuanya besi kan. Iya benar-benar. Ini kan Jeep kan nggak ada plastik gak ya. Ada kan? Plastik. Jadi orang kalau Jeep lewat tuh mau pasti papasan juga bingung ya. Pasti orang akan dengan sendirinya ke pinggir. Minggir. Apalagi kalau dia tahu yang nyetir ternyata Kakak Slang. Wah. Minggir langsung minta fotoan. Keren. Tapi kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang Grab yang sudah membawakan mobil ke rumah ini. Oh, terima kasih banyak. Jangan lupa tanda bintangnya. Oh ya, jangan lupa bintang 5. Oke. Om Kakak, thank you very much. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kita udah collab di konten hari ini. Kemana-mana ya. Dan kita udah keliling banget ya hari ini. Sobat Haji, jadi banyak sekali motivasi, inspirasi, dan kegiatan sosial yang bisa kita ikuti pada hari ini sebenarnya. Ya, jadi kalian bisa melihat sendiri apa yang memotivasi kalian biar segera punya Harley, segera punya CJ, segera punya KNM. Ya, itulah dia inspirasinya dari sosok seorang Haji Krisna juga Kakak Slang, Jun Bintang, dan orang-orang besar lainnya ya. Jadi kalian harus bisa meniru bagaimana kerja kerasnya, bagaimana disiplinnya, jujur, tekadnya. Nah itu dia ya. Sobat Haji, tetap ikuti channel Krisna Ulo Bali. Saya Odi Krisna Buana dan juga Wira izin pamit undur diri. Ciao, ciao.